Okay. Halo semuanya. Halo. Halo Pak. Pertama-tama gue pengen kenalan dulu nih. Nama gue Sam. Gue itu dari podcast CRC. Nah, kalian ini dari SMA mana? Terus boleh gak kenalan namanya satu-satu? Dari saya aja kali ya. Boleh. Saya dari SMA N 10 Bekasi. Nama saya biasa dipanggil Rahul sih. Rahul. Okay. Nih. Nama saya Muhammad Ali, biasa dipanggil Khalid dari SMA 10 Kota Bekasi. Khalid? Iya. Yeah. Oke. Okay. Nama saya Octaviano Robin Anastasia Saputra, biasa dipanggil Robin. Robin? Robin. Robin, Khalid. Rahul. Rahul. Ini R semua nih. Ada apa dengan R ini? Nah, kalian tadi dari Bekasi berangkat jam berapa? Jam 5 subuh, Kak. Hah? Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Pagi ya. Setengah 7 mungkin ya. Jam 7. Jam 7 nyampe sini jam? Jam berapa tadi? Jam 8 lewat. Jam 8. Ya? Oke. Okay. Kalian udah kemana aja di sini? Tadi sih pas sempat seminar tadi. Seminar di lantai di berapa? Lantai lobi kayaknya. Lobi. 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 Lobi apa lantai 1? Lantai 1. Itu mah yang lantai lobi ada ini dong, satpam dong ya. Iya. Ya udah. Gimana kalian seminar di sini rasanya? Masuk kampus ini deh pertama kali first impression kalian. Gede. Gede. Gede banget, mewah. Mewah. Serba kemewahan sih. Iya sih. Mewah apanya, bagian-bagian apanya menurut kalian? Awal masuk tadi udah ngelihat orang observasi ya. Itu udah kelihatan banget tuh. Jadi kita tuh kalau masuk sini bukan rasa mau masuk kuliah ya, lebih ke masuk hotel. Iya, masuk itu hotel atau apalah gitu. Oke, itu first impression yang menurut gue itu sama sih semua orang kayak gitu. Karena gue sendiri, gue kuliah di RC pun ngerasain pas pertama kali masuk sini kok kayak di hotel, gue kayak masuk hotel nih. Mana liftnya banyak kan lumayan kayak gitu. Terus habis itu kalian naik tangga ke atas. Iya, naik tangga ke atas. Oke. Okay. Terus tadi materi dikasih materi apa aja? Apa dikenalin kampus CRC itu kayak gini-gini atau gimana? Mungkin kasih tahu apa di kampus CRC itu ada jurusan apa aja sih? Terus jadi tuh kita harus yang apa sih seminarnya yang membuat kita untuk tertarik masuk sini sih. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, dari seminar itu dari kan di seminar dikasih tahu kan jurusan-jurusannya tuh apa aja. Nah, jurusan yang membuat kalian tuh paling tertarik tuh apa? Dari lo dulu deh. Kalau dari gue sih, gue pengen banget masuk psikolog sini sih, karena ruangannya nyaman banget sih tadi. Lo udah sempet kesana? Udah. Gimana? Seru sih, ada psikolog buat anak-anaknya juga, jadi kayak pas banget lah sama jiwa gue yang lo cita-cita lo emang psikolog nih ternyata. Pengennya gitu sih. Oh iya. Ini psikolog untuk memperbaiki masa depan atau emang pengen ngobatin orang-orang nih? Ngobatin orang-orang aja sih. Lo yang gue ngobatin. Oke, terus mau masuk kedokteran gak? Kedokteran? Iya. Kenapa pilih kedokteran? Gak apa-apa, pilih aja. Ini dari diri sendiri atau pengen atau emang ada dorongan dari orang tua? Gak, dari diri sendiri. Pengen jadi dokter berarti? Iya. Siap. Kalau jadi dokter itu kayak keren aja gitu. Iya. Oke. Nih, pengen jadi apa? Kalau dari saya pengen masuk teknik informatika. Teknik informatika. Kenapa? Suka main game? Enggak. Iya, game juga sih. Gimana? Cuma ada beberapa hal yang pengen masuk di informatika. Oke. Okay. Tapi tadi sempat di psikolog tuh emang kayaknya enak banget sih. Psikolog. Ya, jadi ini penasaran nih. Jadi bingung nih, jadi psikolog atau mau jadi anak TI nih? Iya. Gitu. Gak apa-apa, gue anak TI kok, by the way. Ntar bisa kali ya? Bisa, tapi gue udah lulus gimana dong? Ya. Ya udah gak apa-apa. Nah, kalian sini naik bis ya? Rame-rame. Total yang ikut berapa orang tadi? Total 400, banyak juga. Banyak kan. Mau demo tuh gimana? Kan ada 10 kelas, satu kelas tuh 50 ya? 4 orang. 5 orang. Oh, perwakilan jadi iya, perwakilan dari kelas. Oke. Mungkin sampai sini aja perbincangan itu soalnya kita juga enggak punya waktu lama-lama. Terima kasih buat kalian yang udah berkunjung ke sini dan udah nyoba-nyoba podcast di sini. See you next time dan goodbye. Bye. Okay. Halo, selamat pagi semuanya. Halo, pagi Kak. Ini dari SMA mana nih? SMA dari SMA 10. 10. Bekasi. Kesini jam berapa, naik apa? Tadi jam 7.30 Naik bis. Bisa penuh gak? Penuh. Pas ini warbek ya, warga Bekasi banget. Iya, betul. Sangat Bekasi. Sangat Bekasi ya. Nah, kalian tadi di sini. Oh, taruh deh, gue kenalin dulu. Kayaknya kenalin semuanya, nama gue Hisham atau biasa dipanggil Sam. Nah, gue pengen kenalan juga sama kalian. Ini kalian
namanya siapa dan rumahnya di mana deh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Aziza ini dari Harapan Indah. Panggilannya? Panggilannya Said. Said. Nama saya Raisa Ci dari Bekasi juga. Bekasi. Bisa dipanggil Rai, bisa dipanggil Saci. Seenaknya aja sih. Oke. Okay. Nama aku Sabrina, aku juga dari Bekasi semua sih kita ya. Iya. Ini semua warga Bekasi ya. Saya doang sih warga Jakarta, maaf deh. Ini siap. tadi dari Bekasi pakai paspor gak kesini? Oh enggak. Ngurus imigrasi dulu sih. Iya. Oh udah, repot banget ya. Nah, kalian udah kemana aja nih di kampus ini? Tadi ke Fakultas Kedokteran Gigi sama Psikologi, baru kesini. Iya. Oke, ini udah sama, ini semua? Sama. Iya. Kirain misa-misa gitu, kayak ada nge-toilet dulu kemana gitu. Yaudah. Tadi kalian seminar ya? Iya, seminar. Tuh ngapain aja? Tadi seminarnya bahas tentang fakultasnya sih, jelasin fakultas-fakultas apa aja yang ada di ARC. Iya. Nah, kan tadi dibahas tentang fakultas-fakultas apa aja nih. Nah, kalian tuh tertarik di fakultas apa sih dari dia dulu, dari Saiful deh? Saya tertarik dengan fakultas kedokteran. Kedokteran. Pengen jadi dokter. Sebenarnya saya tuh agak suka dokter. Terus kenapa tertarik jadi dokter nih, maksudnya gimana nih? Sukanya suster. Benar. Kan cewek, suka cewek maksudnya. Iya, gitu maksudnya. Kenapa pengen jadi dokter? Iya, suka. Ya, ini jadi bingung nih, mau keperawatan gitu ceritanya atau mau jadi kedokteran? Ya ke keperawatan sih. Kenapa mau jadi dokter aja? Ya enggak tahu dah. Sukanya suster. Ya, iya yaudah, sih, benar. Ya udah deh. Kita enggak bisa memaksa cita-cita dia ya. Iya. Nah, dan kamu? Aku pengennya sih Fakultas Hukum. Fakultas Hukum, kenapa? Ya, soalnya bisa kerja di mana aja gitu enggak sih? Maksudnya kayak prospeknya banyak gitu. Probably yes. Ya. Karena dari di sini pun banyak banget ya, dari Fakultas Hukum tuh bisa kemana-mana. Ya. Maksudnya nggak sejalur sama dia bisa, tetap walaupun gelar sarjananya tetap antara kepake dan gak kepake sih, tapi ya nggak apa-apa. Ya. Soalnya juga aku IPS, jadi kayak kalau kedokteran kan nggak bisa gitu. Nggak ada, nggak bisa di sini. Nggak minat sih sebenarnya. Iya, kalau minat ya kita nggak bisa paksa ya. Iya, ya. Betul. Kalau kamu? Kalau aku memang mau ngambil kedokteran sih. Kedokteran. Iya, memang tertarik juga. Pengen jadi dokter. Iya. Oke. Dari semua fakultas ini, coba mana fakultas yang paling menarik menurut kalian? Ini kalian baru ketiga ya? Baru ketiga fakultas. Nah, yang paling menarik menurut kalian? Kalau menurutku sih FKG ya, soalnya kayak lucu aja gitu enggak sih? Kayak gigi gitu. Ada udah ngeliat lab phantom yang ada orangnya gitu. Iya, itu kayak lucu gitu. Serem sih sebenarnya. Ya. Terus kayak resik, kelihatan hawanya enak gitu loh FKG tadi. Ada bau-bau obat gitu nanti. Iya, betul. Bau obat sih sebenarnya, justru bau obat. Kayak bau bersih gitu. Bau bersih kayak rumah sakit gitu kan. Iya, kayaknya. Udah oke deh. Oke. Harapannya kalian deh abis dari sini. Harapannya semoga pulang dengan selamat. Kan ini kalian kelas berapa? Kelas 12. Berarti dikit lagi udah UN terus langsung ke. Gak ada UN gak sih kita? Gak ada UN. Gak ada UN? Gak ada. Sekarang digantinya apa? Ujian sekolah doang, habis itu UTBK. Udah. UTBK? Okay. UTBK berarti pakai komputer ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Terus target kalian dulu deh. Target kalian tuh mau langsung kuliah, kerja, atau gimana? Kuliah. Aku juga kuliah. Kuliah. Soalnya pasti kan kalau kuliah dulu, nanti kerjanya juga lebih enak. Iya, betul. Oke. Oke, mungkin kita sampai sini aja karena kita gak punya waktu lama, kita harus gantiin sama yang lain. Siap. Oke, gue ucapin terima kasih juga kepada kalian semua yang udah mau gabung sama podcast ini walaupun cuma sebentar dan ngebahas hal yang gak terlalu penting ya. Yaudah, gue harap kalian semua sampai rumah dengan selamat dan amin. Semoga enjoy di sini. Siap. Thank you, Kak. Thank you, ya semuanya.